mewakili para calon penghuni syurga, ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam menjaga, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab itu, Dr. Asti Al-Muntaka dalam kitabnya Kaifansa Idul Abna ala Qiyamihimul Hurufiyah menjelaskan bahwa anak-anak memang butuh materi, anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmania. Namun, mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah islamia. Tarbiyah dan Qur'aniyah. Secara telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Tivati, seorang mafia kelas kakak dunia, Allah menciptakan keonaran dunia. Ternyata adalah sosok anak muda yang terlahir dari rahim ibunda yang hidup dalam rugaan penerimaan, namun jauh dari pendidikan agama dan tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Baliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i lumpuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan dididik dengan tuntunan keislaman, mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Tak salah jika salah satu hadisnya Rasul berbunyi, kullu mauludi yuladu ilal fitrah fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tua adalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup dari syarahan ini, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita menjumpakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, mari ciptakan pendidikan yang benar sesuai dengan tuntunan keislaman, dengan keluarga-keluarga yang sakinah, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj, dan jalan hidup. Namun jangan berkecil hati, jadilah manusia santi, cerdas, tabah, kreatif, dengar-dengarkanlah nasihat. Sungguh manis buah kemiri, manis buah kedondong, enak tak enak nyanyian kami tadi, boleh tepuk tangannya dong. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah warido wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.